Dan orang yang diminta oleh perempuan yang cantik, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, supaya melakukan zina, dia dapat menahan nafsunya. Orang yang ada nafsu, nafsunya kuat, sebagai contoh Nabi Yusuf AS. Walaupun diajak oleh perempuan yang cantik, walaupun dia ada nafsu, bila dia ingat kepada Allah Ta'ala, maka dia tak jadi. Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana dia tak ada nafsu, bukan kerana dia tua tak orang dah, bukan kerana dia sakit, maka dia tak berzina. Kalau segar, dia tak boleh tahan hawa nafsu dia. Bukan begitu. Dia ada nafsu, nafsu dia kuat, diajak mengerjakan dia zina, lalu dia mengatakan, yang saya takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, maka saya tak mau melakukan kerja ini. Akhirnya dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.